melawan Persija Jakarta di Stadion Manahan, Solok, Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021 terasa sangat spesial bagi gelandang andalan Persib Bandung, Mark Klok. Pada pertandingan pekan ke-12, seri ketiga, Liga 1 2021/2022 itu, Mark Klok bakal bertemu dengan si mantan. Klok pernah bermain untuk tim berjuluk Macan Kemayoran itu di Liga 1 2020. Bahkan, pemilik nomor punggung 23 tersebut menjadi bagian dari tim Persija yang mengalahkan Maung Bandung di final Piala Menpora beberapa waktu lalu. Ini game yang spesial buat saya, karena sebelumnya saya main di sana. Dan sebelumnya saya menang melawan Persib, tapi sekarang saya mau menang melawan Persija, ujar Klok setelah berlatih di Stadion Sidolik, Selasa, tanggal 16 November tahun 2021. Melawan tim seperti Persija perlu konsentrasi dan kerja keras untuk bisa memenangkan pertandingan. Persiapan yang dilakukan pun harus dilakukan dengan maksimal karena laga diprediksi bakal berjalan ketat dan keras. Bagi Klok, persiapan untuk menghadapi Persija nanti sama seperti pertandingan-pertandingan lainnya. Dia mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi Persija nanti. Seperti biasa saja, untuk persiapan saya tidak ada yang spesial. Mungkin yang spesial karena saya pernah bermain di sana, tapi untuk persiapan biasa saja, katanya. Di pertandingan nanti, Persib dalam kondisi yang cukup bagus. Sebab sepanjang seri kedua lalu, Maung Bandung sukses menyapu bersih dengan kemenangan. Di klasemen pun, Persib bertengger di posisi kedua dengan nilai 25 poin. Sementara Persija sedang dalam kondisi yang tidak terlalu bagus. Di seri kedua, Marco Simic dan kawan-kawan hanya mampu memetik 1 kemenangan, 2 imbang, dan 2 kali kalah. Namun bagi Klok, Persija merupakan salah satu tim yang kuat di Indonesia. Sehingga tak ada alasan bagi Persib untuk meremehkan Persija. Ini klub besar, pemain bagus, tapi saya pikir Persib untuk sekarang lebih bagus dan kita harus menunjukkan itu yang terbaik di pertandingan, katanya. Karena kalau Persib menghadapi Persija itu selalu menjadi game yang besar atau spesial. Tapi menurut saya kita harus fokus pada tim sendiri saja pada persiapan ini, ujarnya. Latihan Persib Bandung di Stadion Sidolik Kota Bandung pada Selasa, tanggal 16 November tahun 2021, diwarnai aksi bobotoh yang melakukan cywar bagi Persib dan Persija. Pekan ini, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1 pada Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021. Bobotoh tak ingin Persib Bandung kalah dari Persija Jakarta di Liga 1 2021/2022. Dalam aksinya, Bobotoh meluapkan aspirasinya lewat spanduk. Dalam foto yang diabadikan tribun, Bobotoh menulis, "Kami titip harga diri kami di dalam semangat juangmu." Kemudian, tebus dosa sama dengan kalahkan Persija. Lalu, "We will fight the fight for Persib 1933. Para supporter juga tampak bernyanyi dan berorasi menyemangati para pemain Persib. Hingga seri 3 Liga 1, Persib belum terkalahkan dan saat ini menempati posisi 2 klasemen Liga 1. Menyambut aksi Bobotoh, gelandang Persib Mark Klok sempat mendekati Bobotoh dan menabuh drop. "Klok, jangan takut lagi, Jok Klok. Jangan takut kita. Subscribe dan share ya. Yang penting El Clasico.